Halo sobat, selamat bertemu kembali pada channel Seni Trik, channel yang bisa menjadi referensi bagi kaum bapak-bapak semuanya. Kali ini saya akan berbagi tips cara untuk menentukan tekanan ban. Sebenarnya tekanan ban itu sudah ada petunjuknya pada pilar pintu sebelah kanan sopir. Pada mobil teres ini tertera tekanan ban bagian depan dan belakang adalah 32 PSI semua. Saya menggunakan pompa elektrik ini untuk mengetahui tekanan ban sekaligus mengisinya sesuai dengan kalau ini sesuai dengan selera saya. Tekanan ban yang tertera pada pilar pintu di mobil ini adalah 32 depan dan belakang, tetapi saya buat lebih keras yaitu pada 35,5. Alasannya adalah agar mobil ini lebih stabil saat muatan penuh tetapi tidak terlalu keras, sehingga pada jalan licin masih mudah untuk dikendalikan. Ini semua tergantung kepada selera driver masing-masing. Ada yang suka lebih empuk, ada yang suka lebih keras. Tetapi sebaiknya untuk standarnya jangan terlalu jauh dari patokannya. Kalau misalnya 32 ya kita naikkan 3 sampai 4 bar, atau kalau mau turunkan kita turunkan 1 atau 2 bar. Tapi saran saya lebih baik dinaikkan daripada diturunkan, karena jika diturunkan ban kita akan terjadi retak-retak di sebelah kanan dan kirinya. Walaupun lebih empuk di saat dikendarai. Ya, ini sudah saya setting di 35 karena saya alasannya yaitu tadi lebih nyaman di ukuran ban yang saya keraskan sedikit gitu. Oke, demikian tips yang bisa saya bagi kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya dengan tips yang lainnya. Terima kasih.